Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini ATT akan kembali belajar tematik 1B subtema 3 gemar menggambar. ATT, selamat datang di pembelajaran daring tematik 1B. ATT, sebelum kita belajar hari ini, jangan lupakan 4 hal ya. Yang pertama berdoa, yang kedua mempersiapkan buku tematik, yang ketiga menyimak video, dan yang terakhir mengerjakan tugas yang diberikan. ATT, menggambar dengan mencetak juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami maupun menggunakan jari-jari tangan kita, baik itu tangan kiri maupun tangan kanan. Kemudian, alat dan bahan untuk mewarnai, ada cat air serta kuasnya, juga potongan kertas origami. Kedua benda tersebut dapat digunakan untuk mewarnai. Sebelum menggambar, kita harus mengatur posisi duduk nih ya teteh. Duduknya tegak, tidak membungkuk, tidak bersandar pada meja, memegang pensil dengan benar. Pensil ada di antara jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian rapi dalam menggambar. Saat selesai menggambar, hal yang harus kita lakukan ialah menyimpan kembali peralatan gambar dan menjaga kebersihan tempat kita menggambar, baik itu rumah maupun sekolah. Kemudian menggambar hewan. Nah, teteh, apabila teteh ingin menggambar hewan, maka teteh perlu mengetahui bagaimana sih ciri-ciri hewan yang akan kita gambar. Tidak hanya itu lah teteh, menggambar juga ternyata mengajarkan kita untuk patuh kepada orang tua. Saat akan menggambar dan kita memerlukan sesuatu yang belum dimiliki, lalu meminta kepada orang tua, kita harus ingat untuk selalu menghargai ayah dan bunda, serta patuh pada perkataannya, agar kamu menjadi anak yang saleh dan salihah. Ingat ya ATT, meskipun kita amat sangat memerlukan alat dan bahan untuk mewarnai ataupun menggambar, kita harus tetap patuh kepada orang tua. Apabila orang tua berjanji akan membelikannya nanti, maka kita hanya perlu bersabar dan menunggu, serta kita harus tetap menghormati ayah dan bunda kita. Begitu kiranya dan ATT. Nah ATT, setelah menyimak materi yang telah Ibu Intan sampaikan ini, ATT akan mendapatkan tugas nih. Tugasnya apa saja? Yuk kita lihat ya. Tugas ATT yang pertama yaitu ayo berkreasi halaman 108, ayo berlatih halaman 110, dan ayo jawab halaman 111. ATT, terima kasih ya atas perhatiannya dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube sekolah kita dan memfollow Instagram sekolah kita @thelabschoolupi Purwakarta. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.